Sepenuh daya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Membangun konektivitas kemaritiman menjadi keharusan untuk kemajuan masa kini dan masa depan. Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal. Mereka biaya logistiknya hanya 12%, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Kenapa dibangun infrastruktur? Sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Produk-produk kita bisa bersaing, bisa menjelajah kemana-mana. Masuk ke supply chain global. Kementerian BUMN izin Bapak Presiden, kita akan hitung bersama-sama 3, 2, 1. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, bisa kita saksikan bersama